Lo kok diaduk sih? Emang enakan diaduk cuy, biar rasanya bersatu. Jadi kelihatan berantakan, gak enak dilihat. Emang bubur buat dilihat? Tukang daging udah capek-capek ngejajain biar rapi. Masa lu acak-acak sih? Suka-suka gua dong, ngajak ribut. Lagi bubur-bubur gue ini. Bubur enakan diginiin. Ini ada apa sih ribut-ribut? Masa bubur diaduk? Tapi kan enakan diaduk ya? Enggak, enakan gini dong. Ya ampun kalian ini. Mau diaduk atau gak diaduk itu sama aja. Semua orang punya seleranya masing-masing. Asal jangan makan mangkuknya. Nah, itu dong. Begini dong. Kayaknya ngerujak enak yuk. Iya ya, ngerujak pakai gedang. Hah? Gedang. Emang enak ngerujak pakai pisang? Hah? Pisang. Nah, itu ngarana gedang. Itu mah ketes. Enggak, ini tuh gedang. Ketes. Gedang. Ketes. Ngajak ribut. Ketes. Gedang. Ih. Mau ketes atau gedang itu sama aja artinya. Indonesia itu beragam suku, bahasa, dan budaya. Jadi kita harus saling menghargai. Ah, bagaimana negeri ini bisa maju kalau nggak pakai hukum Islam? Tapi kan di negeri ini bukan cuma Islam aja. Ya kan tinggal ikutin saja, apa susahnya sih? Kalau begitu, buat negara sendiri aja. Kita bisa hidup aman, tentram, nyaman. Dan hukum Islam bisa ditegakkan. Lu pas pelajaran PKN tidur ya? Kok ngaco sih? Apa kalian lupa? Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke berbeda secara adat, agama, budaya, dan bahasanya. Kita ini saudara seperbangsaan. Kita sepakat bahwa Pancasila adalah dasar hukum yang akan kita jalani hingga selamanya. Sudahlah, cukup. Sekarang, saatnya kita membangun negeri ini bersama tanpa memperdulikan apa perbedaan kita. Isma, apa? Besok jalan-jalan yuk. Ayo jalan-jalan yuk. Yuk, aku mau beli lipstik baru. Aku juga pengen loh beli lipstik. Ya beli atuh. Tapi uang aku gak cukup. Boleh minjem gak uang kamu? Yaudahlah, gak usah dikasih. Atuh udah gak enak. Kita tuh udah temenan banget geningan. Harusnya kalau memang udah deket banget, bilang atuh. Bayar dulu utang yang kemarin. Atuh, kalau dibilangin gitu mah dia ngambek. Aku mah gak mau punya musuh, pengennya damai sama temen teh. Pokoknya pengen peace, love, and gaul gitu. Lipstiknya juga belum habis, atuh dia bisa nabung dulu. Sok atuh ngomongnya gimana? Bilang lagi nih, wah uangnya pas-pasan. Enggak ah, gak mau bohong aku mah. Udah uang aku juga masih banyak. Sekarang mah ya pertanyaannya, kamu mau ngasih pinjam atau enggak? Gak mau sih, soalnya kan aku juga masih butuh uangnya ya. Isma. Apa? Boleh atuh, kalau gue nanti aku kasih minjem. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, gagal lagi deh berdamai sama diri sendiri. Sakit. Gila lu. Gak seharusnya lu ngelakuin itu. Lu salah. Lu harus berhenti sekarang juga. Puas lu sekarang.
Lu pikir apa yang gue lakuin itu salah? Semua gak ada apa-apanya dengan apa yang gue rasakan selama ini. Mereka semua jahat sama gue. Sekarang apa? Apa yang mau lu dapetin? Kedamaian? Itu semua cuma omong kosong. Gue menyesal. Gue gak akan pernah berhenti sampai mereka benar-benar gak ada.